Nabi buih sana tiga kali. Saatnya duduk dalam rumah dia, dia jawab tapi Nabi tak dengar. Nabi pun duduk buih sana sampai tiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagai tumpuk tambah daripada ayat-ayat yang kita sudah pun baca beberapa ayat di dalam surah An-Nur, maka dalam ayat yang ke 20 ayat 31 37 38 bukan 27 28 29 hubungi dengan minta izin masuk ke rumah orang yang Allah ajar kita supaya kita nak masuk rumah, sama ada rumah kita dan rumah orang. Maka adanya adab-adab, cara-cara yang diajar oleh Islam kita ni. Iaitunya hadis Nabi sebut, "Idza sta'dhana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyansarif." Saya baca ni dalam kitab Al-Misbahul Munir, rekasa daripada tafsir Ibn Kathir, muka 935. Nabi rakyat katanya, apabila seseorang kamu minta izin tiga kali dah, misalnya nak masuk ke rumah orang ataupun pergi ke rumah orang, falam yu'zan lah, lepas pada tu tidak diberi izin kepada dia. Tu where dia ada dalam rumah, dia pun boleh jadi dia jawab salah, tapi tidak diberi izin untuk masuk. Fal yang sarif, maka orang tu hendaklah dia balik. Tak sedut berasa hati ke apa. Boleh jadi tua dia mai train prom untuk nak terima tetamu. Ataupun tua dia jawab salah. Jawab koho-koho duduk dalam rumah. Ha, tu. Seperti mana yang berlaku kepada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'dhana ala Sa'd bin Ubadah. Hadis ni dicerita oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi pergi ke rumah Sa'ad. Nabi sebut, assalamu alayka wa rahmatullah. Faqala Sa'ad, wa alayka assalam wa rahmatullah. Wa lam yasma' an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta sallama thalathan. Nabi buih sana tiga kali. Saatnya duduk dalam rumah dia, dia jawab tapi Nabi tak dengar. Nabi pun duduk buih sana sampai tiga kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ad pun sebut tiga kali. Waradda alaihi Sa'ad thalathan walam yusmi'ahu. Tiga kali Nabi wisada, tiga kali Sa'ad jawab salah, tapi Nabi tak dengar. Maka Nabi pun klik. Paling klik. Bila Sa'ad dia pergi tengok, Nabi tak ada lah. Maka dia pun gaduh-gaduh buka pintu, turuk Nabi. Dia tahu katanya Nabi pergi ke rumah dia ni, cerak lah, ada hajat dan ada tujuan. Dia pergi panggil Nabi, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Supoh dia, demi engkau, demi pak aku dan demi mak aku. Ini zamir tu hak Nabi tak ada lari lagi pasal supoh dengan mak pak. Dia rakyat kepada Nabi, wahai Rasulullah, Rasulullah beri sandal kepada saya, duk minta
Maknanya minta nak masuk dalam rumah lah. Saya dengar dah, saya jawab dah salam. Tapi Nabi tak dengar. Sebab apa tu? Ya ada tujuan dia. Wa aradtu an astaghfir min salamika wa min al-barakah. Tujuannya aku nak wi Nabi ni wi salam acak-acak kali, minta wi selamat kepada aku dan minta wi berkat ke atas aku. Tengok ni tujuan dia. Sebab tu dia jawab kho-kho. You nak wi Nabi wi salam acak-acak, mudah-mudahan hak Nabi dak sebut assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Nabi doa keselamatan, keberkatan kepada dia. Lepas pada tu dia pun ajak Nabi. Thumma adkhalahu al-bait fa qarrabahu ilayhi zabiban fa akala Nabiyullah falamma faragha. Dia cer Nabi masuk. Nabi, mari. Masuk ke rumah saya. Alhamdulillah, bila Nabi masuk dia ambil wah angun. Wah zabik. Mari jamung Nabi. Nabi pun makan. Alhamdulillah. Lepas pada Nabi makan, Nabi sebut doa pula. Akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikum al-malaikah wa aftara indakum as-saimun. Ni Nabi doa kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah. Nabi kata gana, orang-orang baik sudah pun makan ni kamu. Para malaikat pakat berdoa kepada kamu. Dan orang-orang yang berpuasa boleh berbuka puasa di rumah kamu. Ini doa bagi orang yang cern kita pergi makan. Maka semolek-moleknya kita ambil doa ni lah. Selain daripada terima kasih jazakallahu khairan, kita pun sepatutnya bacalah doa ni. Aftara indak apa ni? Akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikum al-malaikah wa aftara indakum as-saimun. Ini doa ni kalau dia orang pandai bahasa Arab, dia tak ada payah leh. Tapi kalau dia kita maikun dengan doa ni, agaknya susah bagi kita nak pergi ngapa. Dan akala ta'amakum al-abrar siapa su. Habis situ dah. Sama lagi Nabi besar ni. Hadis ni daripada Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Dia katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbil al-bab min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihi al-ayman aw al-aysar wa yaqul assalamu alaikum assalamu alaikum. Nabi royak di sini katanya, apabila seseorang kamu pergi ke rumah orang, jangan dia diri di hadapan pintu, tapi hendaklah dia duduk alik kanan ataupun alik kiri. Ini adalah jaga untuk takut-takut tuan rumah boleh jadi dia tak sedia di segi pakaian dia, nak boleh jadi dia tak pakai baju, dia pergi buka pak gain nampak selalu lah. Tapi kalau sekiranya kita duduk ke tepi-tepi, boleh jadi dia buka tengok tu, dia jenguk kepala dulu tengok. Ha, tu. Tapi lah ni, kalau di hotel-hotel, waktu dia panggil tamil. Nah, belum pada kita nak buka pintu tu, kita itar dulu tengok siapa duduk luar. Waktu nah, tak kira lah rumah-rumah kita nak bubuh mata kucing tu. Nah, jari orang nak pergi bubuh mata kucing, kita tengok dulu siapa. Sebab rumah orang-orang Melayu kita ni, dia buka belakang. Tak ada kena pakai tamil dah. Nah, duduk depan rumah, siapa ke dapur, nampak habis. Itu orang rumah orang Melayu kita. Tabir-tabir pun tak ada. Orang boleh tengok habis. Bini-bini duduk ngemel. Kadang-kadang duduk tidur. Pakai paling. Jalan depan rumah tengok. Wah, paling. Tengok nampak selalu dah. Doloh tak pakai baju. Nah, menak dia. Pasal duduk ngemel. Itulah rumah orang Melayu kita. Sebab tu, rumah kita kalau boleh, nah kita jadi hijab. Rumah kita sendiri tu, selain daripada tubuh kita, tubuh kita kena hijab, orang lelaki dan orang perempuan pun, lagu itulah juga tubuh
Orang lelaki kena duduk katuk. Yang hidup buka pasang tak pakai baju, pakai kain pasir selah, duduk depan rumah pakai kain bulu, kadang-kadang duduk basuh motor buku-buku-buku-buku-buku. Seluar dalam pun tak ada pakai. Waktu kan. Adat Melayu kita tu boleh boleh katakan hamada dah benar-benar pasal ini. Bini-bini siapa kadang-kadang duduk kat luar pakai baju tangis kerak, duduk mengembai baju-baju dalam duduk luar. Nya pakai dia. Tak ada malu sikit habuk. Sedangkan dalam Islam ni ajar supaya kita tertutup. Rumah-rumah kita tu kalau boleh tertutup. Kalau kita tak sekatuk pintu pun we adalah tabe-tabe. Tak si we orang nampak kita hok duduk dalam rumah tu. Ini adab yang Nabi mengajar kepada kita. So lagi. Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, Nabi katanya, "Law anna imra'an ittala'a 'alayka bighairi idhnin fa khadhafathu bihasatin fa qafa'at" فقفأت عينه ما كان عليه من جناح. Ini Nabi sebut kalau sekiranya seseorang gigit jenguk tengok ke rumah kamu ataupun jenguk kepala tengok masuk ke pintu jendela selalu ke ataupun gigit di pintu pak hello tekok assalamualaikum. Nah, ya ada juga setengah-setengah orang. Tak. Tak ada wisanda jauh lagi. Ya gi pak kho 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 hello tekok dia masuk kat pintu. Kat pintu jenela kadang-kadang kat tepi rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, masya-Allah. Nabi pun sebut rakyat di sini katanya, orang hak pasal wi sana dengan tidak beri izin, tidak izin sat ni. Nah. Masya-Allah. Kalau sekiranya mung cocoh mata dia tuai rumah tu. Gi cocoh mata dia tidak dikira sebagai salah di segi undang-undang. Undang-undang agama ni. Nak rakyat katanya tak molek benar kita pergi ke rumah orang tu duk pergi jenguk pandai jalan kau-kau duk pergi wis salah boleh jadi tok laki dengan bini duk tidur tengah-tengah hari ataupun ada anak tino dia ada anak jatuh keluarga dia kita pergi pak tu hola tekak pakai tengok napa selalu dah lepas tu duk pergi wis salah masa tu hak ni sangat-sangat salah salah benar-benar dengan peraturan Islam. Sehingga Nabi ayat katanya kalau sekiranya orang tu dicocoh mata dia pun tidak dihukum dengan hukum dalam Islam, tidak dikira salah. Itu sebab itulah kita gapo-gapo usahalah we jadi turut ajaran hak Islam ajar. We bergambar katanya Islam dia atur tu semua molek belaka, cuma duduk di kita ngaji tak ngaji tu. Dengar tak dengar tu. Inilah kita sangat-sangat berhajat kepada apa? Mengaji. Tu. Nak dia mengaji tu. Sebab tu orang dia mengaji, dia reti serta dengan dia amal, dia keringkrat, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya tak mengaji, tak reti, tak amal, jahil lah orang tu. Kadang-kadang mengaji dah tak amal, pun tak ada juga. Amal bukan arti katanya kena duduk atas tikar semaya, kena duduk semaya, zikir, tak. Ngatik. Bukan hak tu amal saja hak tu tak. Hak tu amal, amal-amal artinya buat, patibat. Benar hak kita tahu. Kita patibat. Sama ada patibat hak pasal kena buat, patibat hak pasal kena liang. Dinamakan amal. Supaya kita mengaji bab curi. Amal-amal bab curi, jangan curi. Tu dah lah, tu dah amal tu. Bukan arti katanya mengaji bab curi, ah tak boleh. Kawan kena amal, pergi curi sekali, barulah amal. Ha. Ngaji lagu tu, pahal lagu tu kan. Silap na. Atau begitulah cara-cara dia ada. So lagi sebagai akhir dah. Iaitunya ada satu ketika Nabi ada di satu tempat. Seorang sahabat namanya Kaldah bin Al-Hambal ya rakyat katanya bahawa Safwan bin Umayyah. Nah, hatta dia gi nak jumpa dengan Nabi. Dia pun royak katanya fa dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam usallim wa lam astadzin. Dia royak katanya aku gi jumpa dengan Nabi tak ada wisalah, tak ada minta izin.
Makan gonggong-gonggong-gonggong dogo-dogo dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam irji'. Nabi kata, undur-undur semula. Hoi. Nak kena U-turn semula. Nabi sebut faqun. Maka hendaklah mu sebut assalamu alaikum. A'adkhul. Wei sandar dulu. Assalamualaikum. Boleh masuk dak ni? Ha tu gitu. Bukan assalamualaikum tu gu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 
winati orang tu jawab dulu. Lepas tu nak masuk pun kena minta izin. Boleh masuk kan ni? Ha ni tu cara-cara dalam Islam yang mengajar kita semua ni adanya peraturan dan adanya cara-cara. Nah. Lepas tu insya-Allah tengok dah esok ni saya datang cari nak bagi kertas kepada kita. Esok ai komis. Tapi nak bagi kertas kepada kita. Nah, hubungnya dengan hari Arafah. Jadi kita tangguh pengajian apa sang Quran ni lah. Boleh jadi kita tengok pagi hari Jumaat tu baca hadis di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Lepas tu pagi hari Sabtu tu wallahu alam lah. Nak lagu mana, nak raya ke tak raya, wallahu alam. Saya anggap katanya nah, kita pakat beraya hari Ahad lah. Kalau ada siapa nak semayah hari raya juga hari Sabtu tu ikut siapa. Tak usah duduk week chan week crop panjang. Tapi nak ayat katanya hak pagi kita hari Sabtu ni itu pagi lepas semayah subuh ni. Esok hari Khamis insya-Allah saya bagi kertas hubungnya dengan hari Arafah. Lepas tu hari Jumaat kita baca hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Hari Sabtu nanti tengok dulu. Nah. Tengok keadaan. Tapi hari Ahad tu insya-Allah pakat-pakat beraya belaka ramai-ramai yang diisytihar oleh Cula Raja Menteri. Lepas tu boleh jadi kita berhenti 2-3 hari lah. Nak pagi hari Sabtu, itu pagi lepas subuh ni kita berhenti boleh 2-3 hari untuk berhari raya. Lepas ada tu kita sambung semula. Ada banyak lagi hadis-hadis yang saya duk tengok dalam tafsir ni untuk kita baca, nak untuk kita dapat memahami belaka. Sekadatulah wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.